Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jemaah, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberkahi kehidupan kita. Apa yang kita nikmati pagi hari ini, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertahankan sampai kita tiba di ujung waktu kita masing-masing. Mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khotimah. Mantulun. Para jemaah sekalian, itikaf kita pagi hari ini kita isi dengan kajian tentang kaifiyah tasyahud. Disebut tasyahud karena di situ ada syahadat, ya. Ada asyhadu an la ilaha illallah. Setidaknya ada empat perkara mengenai kaifiyah tasyahud yang perlu kita ketahui, ya. Baik berkenaan dengan tasyahud awal maupun tasyahud akhir, sebagaimana berikut. Dari kelima sholat itu, empat diantaranya ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Satu, yaitu sholat subuh yang baru kita kerjakan itu hanya ada karena ada satu tasyahud, itu tidak ada awalnya, ya, langsung tasyahud akhir. Ciri dari tasyahud akhir, dia berujung dengan salam, itu maknanya tasyahud akhir. Yang pertama tentang kaifiyah duduk. Menurut madhab Syafi'i yang banyak pengikutnya di negeri kita ini, pada tasyahud awal pola duduk kita itu adalah duduk iftirosh, dan pada tasyahud akhir duduknya adalah duduk tawarruk. Duduk iftirosh kemarin sudah kita kaji berkenaan dengan duduk di antara dua sujud. Itu ada duduk iftirosh, ya. Ada duduk ik'a bainal qodamain, ya. Duduk pada dua kaki. Modelnya ada yang kakinya tegak diduduki, ada yang kedua kaki ditidurkan kemudian kita duduki. Ya. Tapi ada model ik'a yang seperti kambing, seperti apa itu? Anjing. Ya. Ik'a seperti anjing itu, kedua kaki ditegakkan, ya. Pantat langsung duduk di lantai, lalu kedua tangan ditaruh di tanah, di lantai kanan kiri. Itu model duduk ik'anya anjing, yang Nabi tidak menyukai cara duduk seperti itu. Sedangkan duduk tawarruk itu, ya, boleh dibilang pantat kiri, ya, itu nempel di lantai. Mulai dari
paha ya, ke belakang sampai pantat kiri itu nempel di lantai. Bukan seperti iftirash, di mana pantat itu duduk pada kaki kiri yang kita tidurkan. Ini tidak. Ya. Yang namanya tawarruk ini, kaki itu, kaki kiri yang kita tidurkan itu dimajukan. Sehingga tersedia di belakang itu wilayah kosong yang di situ kemudian pantat kita menempel di tanah, pantat kiri kita menempel di tanah. Ya. Itu namanya duduk tawarruk. Ini umum dikerjakan di kita karena ini adalah pendapat dari madhab Syafi'i. Ya. Dasarnya adalah hadis Al-Bukhari nomor 828. Di situ diterangkan faida jalasa firroq ataini, ketika beliau duduk pada dua rakaat pertama. Nah, ini tasahud awal. Jalasa ala rijlihi al-yusra, beliau duduk pada kaki kirinya, di atas kaki kirinya. Wa nasabal yumna, kemudian beliau menegakkan kaki kanannya, telapak kaki itu ya. Itu di tasyahud awal. Wa idza jalasa fir raqatil akhirah, dan jika beliau duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau majukan kaki kirinya itu ya, kaki yang ketika diduduki itu, ketika tak apa duduk iftirash itu dimajukan. Wa nasabal ukhra, dan kaki yang kanan itu tetap diberdirikan, ditegakkan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian beliau duduk pada tempat duduknya, pada pantatnya ya. Itu model tawarruk ya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini menjadi alasan kuat bagi Imam Syafi'i dan bagi yang sependapat dengan beliau, bahwa cara duduk pada tasyahud awal berbeda dengan pada tasyahud akhir. Duduk tasyahud awal, cara duduknya beda dengan duduk pada tasyahud akhir. Apakah ada yang berpendapat sama? Iya, ada. Nih, menurut ulama Malikiyah, duduk tawarruk disunnahkan baik pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ini duduk dalam sholat, kecuali di antara dua ruku, di antara dua sujud ya, duduk tasyahud itu menurut mazhab Maliki duduknya itu tawarruk semua. Ketika rakaat apa tasyahud awal duduknya tawarruk, model yang duduk langsung pantat kiri kena tanah, sedangkan dalam tasyahud akhir juga duduk tawarruk.
Ya, kaki tegak. Kaki tegak. Cuma kaki kiri yang diduduki pada modal iftirash itu dimajukan. Ya, dimajukan sedikit sehingga duduknya tidak menduduki kaki kiri. Jadi ayya ja'ala rijlal yusra ma'al al-yati al-yusra al-ardi. Ya. Menjadikan kaki kiri dan pantat kiri itu melekat di tanah. Kaki kiri yang kita tidurkan itu dimajukan sedikit, pantatnya melekat di tanah. Wa yaj'ala qadamal yusra jihatar rijlil yumna. Dan apa, menjadikan kaki kiri itu ke arah kaki kanan. Jadi kalau lurus ke belakang, nah ini diarahkan ke kaki kanan, nah, yang kaki kiri. Ya. Jadi dia mulai dari lutut betis itu mengarah ke kaki kanan, yang kaki kiri. Ya. Wayansilu qadamal yumna alaiha, kemudian merentangkan kaki kanan di atasnya. Wa yaj'ala batina ibhamal yumna alal ardi, dan menjadikan perut, ya, perut jempol kanan itu di atas tanah. Jadi nekuknya itu nekuk jempol aja, bukan nekuk kelima-limanya. Sedangkan mazhab Syafi'i itu nekuk itu lima, dihadapkan ke kiblat. Mazhab Maliki ini itu jempol kanannya. Selanjutnya, menurut ulama Hanafiyah, laki-laki disunnahkan duduk iftirash baik pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Jadi Syafi'i itu iftirash awal, tawarruk akhir. Maliki tawarruk awal dan akhir. Hanafi bagi laki-laki itu iftirash awal dan iftirash akhir. Ini kalau kita sholat di tempat yang dihadiri oleh umat Islam dari berbagai madhab seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kita akan menemukan model seperti ini. Jadi orang itu duduk tasyahud akhir, tapi dia seperti tasyahud awal. Jadi memang rasanya buat kita, karena tidak terbiasa mengamalkan itu, rasanya janggal. Kalau dia ngimami maghrib misalnya, baru dua rakaat kok sudah duduk tawarruk. Nah, kita mikir ojo-ojo mariki salam. Nah, karena di kita tidak biasa. Tapi ini perlu kita paham. Tawarruk semua madhab Maliki, iftirash semua itu madhab Hanafi, tapi itu bagi laki-laki. Ya. Namun bagi perempuan disunarkan duduk tawarruk. Jadi kalau ibu-ibu ini pengikut madhab Hanafi, mulai dari awal, tasahud awal, tasahud akhir, duduknya kayak tasahud akhir. Kalau mazhab Hanafi, duduk model itu lebih mudah bagi kaum perempuan. Enggak tahu kalau ibu-ibu, ya, duduk mana yang lebih
lebih enak. Ya. Duduk yang duduk di kaki sehingga badan itu tegak, atau duduk di lantai sehingga badan rotok miring. Ya. Tapi kita sudah biasa dengan dua model itu, iftirosh kemudian tawarruk. Ulama madhab Hambali, ulama Hanabila itu ulama madhab Hambali, ya, itu menyatakan bahwa disunnahkan duduk iftirosh pada tasyahud awal, duduk tawarruk pada tasyahud akhir dalam sholat 3 rakaat dan 4 rakaat. Ada bedanya ini dengan madhab Syafi'i. Ya. Jadi sholat yang jumlah rakaatnya itu 3 atau 4, yang mengenal awal dan mengenal akhir, ya, itu bagi madhab Hambali itu sama dengan madhab Syafi'i. Iftirosh awalnya, kemudian tawarruk untuk yang terakhir. Untuk subuh yang hanya ada 2 rakaat, ya, menurut beliau itu disunnahkan untuk duduk iftirosh. Ya. Subuh itu karena tasahudnya cuma 1, ya dia iftirosh. Ya. Kalau tasahudnya ada 2, maka yang kedua nanti itu yang tawarruk. Ya. Jadi al-hanabilatuqalu, ulama-ulama madhab Hambali itu berpendapat yusannul iftirosi fil julusi bainas sajdataini, disunnahkan duduk iftiros pada duduk di antara 2 sujud. Sudah kita lewati ini. Wa fit tasyahudil awwali, kemudian duduk iftiros itu disunnahkan untuk tasyahud awal. Amat tasahudul akhir, adapun tasahud akhir, fis salatir ruba'iyah wa thulathiyah, pada salat yang terdiri dari 3 rakaat dan 4 rakaat, fa innahu yusannu lahu tawarruku, maka untuk tasahud akhir itu disunnahkan bagi musalli untuk duduk tawarruk. Kemudian kata ulama madzhab Hambali, la yatawarraku illa fi salatin fiha tasahudani. Tidak ada duduk tawarruk kecuali pada salat yang di situ ada 2 tasahud. Kalau ada 2 tasahud, ada duduk tawarruknya, yaitu tasahud yang kedua. Fala yatawarraku fi tasahudis subhi, maka musalli itu tidak duduk tawarruk pada salat subuh karena tasahudnya cuma 1. Jadi ada 4 madhab berkenaan dengan duduk di antara 2 sujud itu pendapatnya berbeda-beda. Tapi madhab Syafi'i itu ada hadis riwayat Al-Bukhari tadi yang menurut Ibnu Hajar itu menjadi dalil yang kuat bagi madhab Syafi'i, karena hadisnya menyatakan Nabi itu kalau duduk untuk rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau majukan kaki kirinya, wa nasabal ukhra, kemudian menegakkan kaki kanannya, wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian beliau duduk pada pantatnya. Jadi tidak menduduki kaki kirinya. Itu yang dikenal dengan duduk tawarruk.
Oke, nomor satu. Item yang kedua. Tidak memanjangkan duduk pada tasyahud awal. Abdullah bin Mas'ud menggambarkan singkat atau pendeknya duduk Nabi pada tasyahud awal itu seperti halnya duduk pada bara api. Untuk menggambarkan tasyahud awal Nabi itu tidak lama, ya, tidak lama. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firrok ataini kana julusu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firrok ataini ka'annahu ala radfi." Ya, seakan-akan beliau itu duduk di bara. Berkenan dengan ini, Imam At-Tirmidzi menyatakan al-amalu ala hadha inda ahlil ilmi inda ahlil amali yakhtaruna alla yutila ar-rajulu al-qu'uda fir-raq'atayni awwalayaini ya ulayaini ya. Kata beliau, apa yang dipraktekkan di kalangan ahli amal, mereka memilih untuk tidak memperpanjang duduk pada dua rakaat pertama. Jadi gambaran Nabi kayak duduk pada bara api itu para ahli amal, kata Imam At-Tirmidzi, itu memilih untuk tidak memperpanjang duduk itu. Wala yazidu ala tasyahudi syai'an. Jadi mereka membacanya ya sampai tasyahud itu aja. Enggak ditambah-tambahi dengan baca doa apapun. Ya cukup sekedar tasyahud, enggak ada doa-doa yang lainnya. Ya. Qalu, mereka berpendapat, in zada ala tasyahudi fa'alaihi sajadata as-sahwi. Sajadata as-sahwi. Kalau mereka nambahi setelah tasyahud masih kok nambahi doa-doa, maka menurut mereka hendaknya orang itu nanti melakukan sujud sahwi, dianggap melakukan kelalaian. Nah, hakada ruya anisya'bi wa ghairihi. Demikianlah pendapat ini diriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi dan yang lain. Ini tasyahud awal ya, dah tidak usah ditambah dengan doa. Kemudian yang ketiga, ketika duduk tasyahud itu kedua tangan itu di mana ya, posisinya. Pertama, ada sejumlah riwayat ya, dalam hadis Muslim 1337, posisi kanan, tangan kanan di atas lutut kanan. Kanjeng Rasul, idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Beliau naruh tangan kanannya menaruh kedua tangannya di atas kedua lututnya. Wa rafa'a usbu'ahul yumna, kemudian beliau mengangkat jarinya yang kanan
allati tali al-ibhama, yaitu jari yang posisinya setelah jempol, yaitu ini jari telunjuk, itulah beliau diangkat. Fada'a biha, dan beliau berdoa dengan tangan yang menunjuk itu. Ya. Kemudian wajadahul yusra ala rukbatihi al-yusra, beliau meletakkan tangan kirinya di atas tangan, di atas lutut kiri. Basituha alaiha, dan beliau menghamparkannya. Jadi kalau ini yang kanan kan tidak dihampar, karena ini dipakai untuk menunjuk. Kalau menunjuk itu nggak bisa dengan menghampar tangan kayak gini. Itu loh, ini namanya nggak menunjuk. Ya, mesti nekuk kalau menunjuk itu. Ya, mesti nekuk. Ayam ini ndak dihampar, ditaruh kayak gini, ya, di atas lutut. Oke. Okay. Jadi digambarkan di sini menunjuknya itu berdoa, untuk doa. Kan ada doa Nabi yang pakai menunjuk di luar yang ini, yaitu ketika beliau berdoa untuk hujan agar terang. Ya. Jadi beliau melakukan istisqa, ternyata kemudian hujan, hujannya deras sekali. Tak berhenti-berhenti. Akhirnya beliau pada waktu khutbah Jumat itu kemudian dengan menggunakan tangan begini itu menggaris langit. Allahumma hawalaina wala alaina, di garis langit itu. Ya Allah, di sekitar kami aja hujannya ini enggak diteruskan, tapi tidak di di wilayah kampung yang dihuni kami, ya. Itu di wilayah-wilayah padang pasir enggak hujannya terus, tapi di sini mohon untuk terang. Dan setelah itu terang. Ya. Itu yang kemudian sebagian khotib Jumat itu kalau berdoa dia begini. Ya. Bukan begini. Ada khotib Jumat yang kalau berdoa dia begini. Ya. Ya. Nah, ini kalau sedang duduk akhir, nutingnya tidak ke atas, tapi ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang menyatakan tangan kanan di atas lutut kanan, jari-jarinya membentuk angka 53 dan menunjuk dengan telunjuk. Jadi bentuk 53 itu digambarkan oleh para ulama seperti ini, ada yang menggambarkan seperti ini. Jadi 5 Arab itu kan seperti lingkaran. Lalu ini yang ditekuk 3. Sehingga seperti 53. Ada yang menggambarkan 50-nya ini jari jempol itu ditekuk di bawah jari telunjuk, ya, kayak angka 5, ini 3. Ada yang menyebut begini, ya, karena ini perumpamaan, tidak ada gambarnya, tidak ada videonya, maka orang bisa secara teknis itu menekuk 53 itu bisa berbeda. Tapi ini hanya menyatakan membentuk seperti angka 53 dan menunjuk dengan
jari telunjuk. Ya. Ini hadis Muslim 1338. Yakni dengan melengkungkannya, bukan meluruskannya. Nunjuknya itu bukan begini. Oh, apa namanya? Kenceng gini. Itu nunduknya apa? Apa nunjuknya itu agak melengkung sedikit. Ya, agak melengkung sedikit. Ya. Tidak seperti orang lagi marah itu. Kamu ini, itu kalau marah, ini mesti nunjuknya kenceng ini. Ya. Nah, tapi kalau tidak marah, itu tuh. Tuh. Nunjuk terlalu serius. Ya. Ini nunjuknya melengkungkan. Kadang ada orang kalau duduk tasyahud itu di awal tangan kanan dia taruh di pangkal paha. Enggak tahu ini dari mana asal usulnya. Di sini begitu asyhadu an la ilaha illallah maju ke depan terus kencang seperti ini. Dari belakang maju ke lutut terus kencang. Pernah saya tahu itu orang Malang ya. Tapi enggak sempat saya nanya. Itu hasil mungkin hasil kreasi sendiri mungkin ya. Mau taruh belakang sudah asyhadu an la illallah maju ke depan. Ya, maju ke depan. Ya. Hah? Ah ya, nanti itu kita singgung juga itu. Ya, singgung juga ya. Oke. Jadi yang menekuk sedikit itu ada di riwayat Abu Daud 993. Ya. Kata Ibnu Malik bin Numer Al-Khuzai dari ayahnya. Ya. Ayahnya berkata, "Ru'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadi'an diro'ahul yumna ala fakhidihil yumna." Aku melihat Nabi meletakkan diro' ini nih, lengan ya, di atas paha kanan beliau, lengan kanan di atas paha kanan beliau. Rafi'an usbahu as-sababah, seraya mengangkat jari telunjuknya. Qad hanaha syai'an, beliau menekuknya sedikit. Jadi pokoknya tidak kencang, ditekuk sedikit. Tapi jangan melungker, jangan gini, ya. Ya nekuk sedikit aja, ya. Ini nekuknya sedikit, ya. Iya. Baik. Hadis-hadis yang baru saja dikemukakan ini itu menjelaskan Nabi mengangkat jari telunjuk tapi tidak menyebut kapan waktunya. Ya. Kapan itu mulai mengangkat itu? Ya. Karena itu para ulama berbeda-beda pendapatnya mengenai masalah ini. Ya. Kita temukan dalam kehidupan sehari-hari begini ini. Cuma di kita ragamnya tidak terlalu banyak. Setidaknya dua yang kita temukan. Ini ulama yang memegangi keumuman hadis mengangkat jari telunjuk mulai dari awal tasyahud. Karena tadi di awal kan hadisnya menyebut kana idza jalasa fis shalah, beliau itu kalau duduk dalam salat wadu'a yadaihi ala rukbatayhi, menaruh kedua tangannya di atas kedua lutut, wa rafa'a usbahul yumna
allati yali al-ibhama, kemudian beliau mengangkat jari yang posisinya setelah jempol, itu beliau angkat. Nah, ini kan bisa dipahami, mulai duduk awal sudah langsung angkat. Nah, itu kita lihat di kita sehari-hari, duduk langsung nuting. Ya. Ini ulama yang memegangi keumuman hadis, mengangkat jari telunjuk mulai awal tersahud. Ulama mazhab Hanafi berpendapat jari telunjuk itu diangkat ketika mengucap la ilaha dan diletakkan kembali, diturunkan kembali ketika mengucap illallah. Jadi ketika asyhadu alla ilaha ana, berdiri, habis itu illallah, turun lagi. Jadi dia asyhadu alla ilaha illallah. Jadi gininya tidak lama. Setelah illallah turun lagi. Jadi itu madhab Hanafi. Ya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Muhalla Syarah Al-Muwatta. Ya. Qala al-Hulwani min al-Hanafiyah yuqimu usmahu inda qawlihi la ilaha wa yad'u inda qawlihi illallah fayakunu ar-raf'u lin-nafyi wal wad'u lil-itsbat. Maka fungsinya itu mengangkat itu untuk lambang peniadaan, tidak ada Tuhan, ya. Kemudian wal wad'u meletakkan kembali itu melambangkan al-itsbat, melambangkan penetapan hanya Allah, tidak ada Tuhan. Ini diangkat illallah, kecuali Allah, diturunkan, udah titik, Tuhan apapun tidak ada, yang ada Tuhan itu hanya Allah. Jadi peniadaan segala macam Tuhan dan menetapkan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Ini perlambang peniadaan, penetapan. Peniadaan, penetapan. La ilaha illallah. Ini kalau pengamal awal, bisa mikir ini. Kalau pengamal awal. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti itu dengan sendirinya. Tapi kalau pengamal awal itu harus baca tasahud itu tidak pakai ngelamun. Kalau ngelamun bisa lewat ini, ngangkat kesunahan ngangkat tangannya ini. Ya. Oke. Berikutnya menurut mazhab Hanafi disunahkan telunjuk diangkat ketika mengucap illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Ini madhab Syafi'i. Wa qala Syafi'iyyah yushiru inda qawlihi illallah. Nah, dua model apa namanya? Hanafi sama Maliki ini, itu oleh Al-Baihaqi dikaitkan dengan hadis yang dia diriwayatkan, bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yushiru biha litauhid. Rasulullah menunjuk itu tujuannya adalah untuk menegaskan tauhid. Jadi menunjuk begini ini maknanya satu, menegaskan ketauhidan. Maka dua madhab ini mengaitkan angkat tangan itu dengan syahadat tauhid. Yang model Hanafi
asyhadu an la ilaha illallah. Yang mazhab Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Hanafi itu peniadaan kemudian penetapan. Kalau mazhab Syafi'i, nunjuknya itu justru untuk menetapkan. Kecuali Allah yang satu, kecuali Allah, la ilaha illallah. Nah, ini baru nunjuk. Ya, ini ijtihad para ulama. Ya, para ulama. Menurut ulama mazhab Hambali, telunjuk diangkat setiap melalui lafal jalalah, lafzul jalalah. Kalau disebut lafzul jalalah itu maknanya Allah. Ya. Allah itu lafzul jalalah. Ya. Itu lafaz yang agung. Ya. Ya, karena Allah pemilik keagungan, tidak ada yang lain. Itu lafzul jalalah. Jadi dia kalau tahiyat itu bolak-balik angkat. Asalkan ada Allah, tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa la ibadillahi salih. Pokoknya ada Allah dia angkat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Allahumma, pokoknya ada kata Allah angkat. Jadi ini ngangkatnya itu bukan ngangkat untuk menggerak-gerakkan, tapi memang ketika melewati lafaz lafzul jalalah, jari menunjuk, ya, jari menunjuk. Kalau kita lihat ini keragamannya banyak, ting perencilnya itu banyak. Tapi kalau orang melihat aspek-aspek pokoknya, orang tahu kalau orang itu sedang sholat. Madhab apapun kita tahu itu sedang sholat. Tapi kalau dipecicili rinciannya, baru kita tahu ada beda-beda. Ya, seperti itulah sunnatullah. Ya. Kita melihat sapi, oh tahu itu sapi. Tapi kalau sudah dilihat detailnya, loh ini kok matanya kok rotok apa? Ada warna-warna apa merah-merahnya. Oh, ini sapi yang masuk Indonesia yang besar-besar itu. Oh, ini sapi limosin, limosin. Oh, itu sapi. Tapi kok warnanya merah? Tanduknya pendek. Oh, sapi Maduro. Oh, ini sapi warnanya merah, tapi tanduknya agak megar. Oh, itu sapi Lombok. Kuda juga seperti itu. Sama-sama kudanya, strukturnya sama, tapi detailnya enggak sama. Ternyata sholat pun kalau dilihat detailnya enggak sama. Mulai dari sendakep, ya, sendakep yang serius, yang agak serius, yang tengah-tengah, sing rodok santai, terus bawah pusat ada yang gini. Allah, itu paling santai. Kayak orang lihat-lihat di pasar aja, ya. Ya. Tapi itulah apa keragaman. Ya. Akhirnya orang sing penting dia sholat, apa menghamba kepada Allah. Soal teknis, soal cara beda-beda, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak usah tukaran soal itu. Ya. Nah, ini apakah jari telunjuk digerakkan? Ya. Ini ada dua riwayat, ya. Dalam riwayat Abdullah bin Zubair, telunjuk tidak digerakkan. Ya. Ini ada dalam hadis An-Nasa'i, ada dalam hadis Abu Dawud. Jadi kata Abdullah bin Zubair, kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Kata Nabi, beliau
menunjuk dengan jarinya apabila berdoa dan beliau tidak menggerakkannya. Kemudian dalam riwayat Wa'il itu Nabi menggerakkan. Ya. Di situ dinyatakan rafa'a usbu'ahu, beliau mengangkat jarinya. Faro'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Lalu aku melihatnya beliau itu menggerakkannya. Dia berdoa dengan menggerakkannya. Sehingga ada orang kalau pulang haji, pulang umroh, itu pulang itu diantara oleh-olehnya ada yang berubah cara menunjuknya, ya, dengan bergerak-gerak, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, anteng dia, apa nutingnya itu nuting enggak pakai gerak-gerak, ya. Ya kalau enggak pernah itu terganggu. Sebelah kok kemudian gini-gini itu tidak terganggu, ya. Kayak tulinan. Tapi ya itulah, ya. Karena orang itu Nabi menyatakan lihatlah apa salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat, dan ada laporan Nabi menggerakkannya, lalu ada orang yang menggerakkan. Yang terakhir mengarahkan pandangan ke jari telunjuk yang diangkat. Jadi saat tahiyat awal maupun akhir, pandangan kita itu arahkan ke jari telunjuk yang diangkat dan tidak melampauinya. Tidak kemudian melihat tembok, melihat gambar, ya. Ya. Pokoknya fokus pada, karena tadi itu untuk menegaskan Allah itu satu, fokuskan mata kita melihat pada isyarah ketauhidan Allah dengan kita mengangkat jari telunjuk kita, ya. Jadi digambarkan dalam hadis Ibnu Zubair, idza jalasa fit tasyahudi, kalau beliau duduk dalam tasyahud, wa doa yadul yumna ala fakhidhil yumna wa yadul yusra ala fakhidhil yusra, tangan kanan taruh di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, wa asyara bisabbabati, dan beliau menunjuk dengan jari telunjuk, walam yujawis basarahu isyaratahu, dan beliau tidak melampaui pandangan beliau itu atas isyarat dengan jari telunjuknya ini. Ya begini-begini ini penting diungkap agar kalau kita lama lupa menerapkannya itu bisa balik sesuai dengan riwayat-riwayat yang datang dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira ini ada yang ingin dikemukakan, silakan. Ya, tadi para ulama bersepakat sesungguhnya model duduk itu hukumnya adalah sunnah. Ya, modelnya sunnah. Jadi tinggal sekarang karena kita tidak dalam posisi seorang mujtahid, pilih aja ikut yang mana di antara yang sudah dipahami oleh para ulama yang hidup lebih dekat dengan zaman Nabi. Pilihan-pilihannya apa namanya
Sudah ada empat tadi itu. Ya. Iftirash, tawarruk. Tawarruk, maliki. Kemudian iftirash, itu Hanafi. Yang Hambali, itu iftirash, tawarruk, untuk yang ada dua tasahud. Kalau cuma ada satu tasahud, iftirash saja. Nah, jangan bikin yang kelima. Karena kita tidak ibarat tidak belanja sendiri ke pasar. Ya. Kalau mereka kan belanja sendiri ke pasar, baca Qur'annya, baca hadisnya, itu ibarat itu sumbernya diambil dari situ. Nah, kita ini jauh dari sumber, kok beda? Ini awakmu tuh kondi. Ngarang-ngarang dewe ta, biar ndak jenenge ndak iso cukup dewe. Ya sudah, yang beredar di pasaran itu aja yang ada di pasaran itu yang dipakai. Ya. Kalau bisa ngambil sendiri, monggo. Saya dapat dalil ini, ya monggo. Hemat saya seperti itu, ya. Dan itu sunnah. Yang bagus ikuti yang sudah umum. Apalagi sholatnya bersama orang banyak, ya. Biar tidak menarik perhatian. Menarik perhatian itu mengganggu kehusyuan orang. Ya. Karena itu saya walaupun gerak-gerak itu ada dalilnya, saya tidak menerapkan itu. Kenapa? Tunggu sebelah gitu. Kalau ini begini-begini, nah apa Pak Salam itu? Kan bisa gitu nanti, mengganggu kehusyuan orang. Jadi yang bagus, ambil yang moderat, yang di situ orang banyak mengamalkan. Itu paling afdol. Oke. Okay. Ya, mazhab Syafi'i itu kalau sekedar ini itu enggak. Makanya kalau garuk ini aja. Jangan gini. Jadi ada garuk nemen sampean ya dah pakai gini aja. Ya, gini aja. Ini enggak dihitung sebagai gerakan yang membatalkan sholat. Oke, saya kira cukup. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu